Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai halo guys, apa kabar kalian semua penggemar artis cantik dan tampan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Kali ini kembali lagi guys bersama Ma yang akan menemani kalian semua selama kedepannya. Di sini Ma mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan tentunya terkece guys. Siapa lagi kalau bukan tentang artis cantik dan tampan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tapi sebelum kita berlanjut ke topik pembahasan berikutnya, buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menyaksikan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya guys, agar kalian semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya guys. Dimana lagi kalau bukan di Ma Kepo. Buat kalian semua juga, Ma selalu mendoakan dimanapun kalian semua berada, semoga diberikan kesehatan, kemurahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, tanpa basa-basi lagi ya guys, untuk kalian semuanya, selamat menyaksikan. Amanda Manopo menjadi salah satu artis yang saat ini tengah naik daun dan banyak diidolakan. Hal itu tentu membuat penampilannya sering kali menjadi sorotan. Tak heran jika demi menjaga kecantikannya, Amanda Manopo pun rela menjalani beragam perawatan, sekalipun dengan harga yang tak murah. Akun Instagram @klinikdermaprojakarta beberapa waktu lalu tampak membongkar salah satu rahasia penampilan cantik Amanda Manopo melalui salah satu unggahannya. Akun Instagram tersebut tampak mengunggah wajah pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta itu sebelum dan sesudah melakukan perawatan. Dalam foto terlihat wajah Amanda Manopo yang tadinya terlihat lebih kusam dan terdapat beberapa kemerahan bekas jerawat usai melakukan perawatan langsung menjadi glowing dan mulus. Perubahan wajah Amanda Manopo itu pun langsung membuat tak sedikit netizen yang menjadi takjub dan ikut memberi komentar. Hasilnya gila ya, luar biasa, ada harga ada rupa banget, komentar salah seorang netizen. Ya ampun, pantesan Amanda cantik banget, tambah netizen lain. Gak perlu pakai skincare lagi, kalau ini mah keren hasilnya, komentar netizen lain. Jadi mulus banget, komentar lainnya. Menurut keterangan dari unggahan tersebut, diketahui bahwa perawatan yang dijalani oleh Amanda Manopo ialah mochi infus. Perawatan tersebut diklaim dapat mencerahkan kulit wajah dan seluruh tubuh, membantu pembentukan kolagen sehingga kulit menjadi lembab dan kenyal, serta memiliki efek anti-aging dengan durasi pengerjaan sekitar 45 menit. Hasil dari perawatan tersebut digadang-gadang bisa bertahan antara 6 hingga 12 bulan. Harganya pun tak main-main. Untuk 2 kali infus, kamu harus mengeluarkan uang sekitar 45 juta. Oke guys, sebelum Ma pamit undur diri, sekali lagi Ma mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya di channel Ma Kepo. Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Ma selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys.
Oke guys, Ma pamit undur diri dulu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.